meskipun ada sedikit perbedaan di perkalangan ulama-ulama mazhab fiqh antaranya tentang bagaimanakah kedudukan Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ia merupakan salah satu ayat dalam surah Al-Fatihah ataupun ia adalah pembuka ayat pembuka bagi tiap-tiap surah melainkan surah At-Taubah. Jadi kita ni beramal dengan mazhab Asy-Syafi'i. Mazhab Asy-Syafi'i ini telah membahagian antaranya wanita dia untuk awal yang ada ya, padanya suruh keseluruhannya melainkan muka dan kedua dapat tangan termasuklah juga ketika berbawah. Jadi kalau perempuan berbawah pakai kudah maka tidak sah tawaf dia ikut mazhab Asy-Syafi'i. Ikut mazhab lain, pilih ikut mazhab lain ini tak ada masalah, tapi nak kena mengaji dia dari awal lah. Jadi orang awak pun buat kadang orang yang arrosih pun akhirnya orang yang betul-betul berkehadiran dalam ilmu yang boleh berisytihad sendiri. Kemudian demikian waktu umat Islam di Nusantara dan ini dikandungi oleh umat Islam di tempat-tempat yang lain. Kalau tinggal lain-lain tuan-tuan, perempuannya sebenarnya pakai skirt pun lah. Pakai skirt pun lah. Pakai skirt kan. Dia pakai stocking, dia pakai skirt. Skirt tu betul-betul bawah tu kan. Pakai baju sedar sikit. Gaun sikit kan. Yang nampak kepada kita sebenarnya pasal macam-macam kan. Jadi mana ada sok-sok ya dia pun ada orang kita pun nak ikut lah. Sedangkan dah susun daripada ulama daripada zaman Wali Somo dulu dan zaman sekarang ni zaman Wali Somo dulu dia kita mesti berpusat dalam dalam hati semua.
uang-uangnya ya tidak memperkenalkan amal yang sendiri sebagai maaf ya uang-uangnya uang itu malam-malamnya sepuluh yang ke sebagai maaf malam-malam di sepuluh syakban belum jika ibang dan baca isi tiga kali ke sekali ke tak kira itu ada rasa ya. Tapi yang Nabi kata jaga-jagalah kamu untuk benda-benda baru. Fakina kulah mudah tadi bid'ah. Setiap benda baru itu bid'ah. Wakulu bid'ah dan walalah. Dan setiap benda bid'ah itu sesat. Wakulu dolar dan fitnah. Dan setiap yang sesat itu masuklah kau tempat tempat ini lah kau. Jadi orang yang bercakap kata amalan majlis malam di Syaban itu sebagai bid'ah, dia sedar tak dia cakap kau pun. Dia sedar tak yang dia kata baca Quran itu sesat bid'ah, sesat masuklah kau. Dia sedar tak dia betul-betul ini. Kita yang ada akan boleh fikir masuklah kan itu baca Quran sesat masuklah kau. Fikir jadi tak salah dia baca Yasin malam di Syaban. Nak belajar